Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman kitolot sering disebut juga kembang jangar atau bunga bintang 5. Tanaman ini sering tumbuh liar di antara semak-semak ataupun di tepi jalan, bahkan di pinggir selokan dan di samping rumah Anda. Tahukah teman-teman bahwa bunga ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama kesehatan mata? Di video kali ini, khusus saya akan mengulas manfaat daun kitolot untuk mengobati masalah kesehatan yang berhubungan dengan mata, yaitu katarak dan rabun. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe dulu bagi yang belum berlangganan ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dan terbaru lainnya. Bunga kitolot mempunyai khasiat yang luar biasa untuk berbagai penyakit mata seperti silinder, katarak, rabun jauh, rabun dekat, mata minus, mata plus, nyeri dan perih pada mata. Menurut beberapa peneliti nih teman-teman, herbal di dunia seperti burkil, air yang diperoleh dari bagian tanaman kitolot bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati iritasi mata. Masyarakat zaman dahulu juga sudah banyak yang mengenal tanaman ini sebagai tanaman obat terhadap gangguan mata. Mereka menggunakan daun kitolot yang diambil di pagi hari yang masih ada air embunnya. Zaman dahulu teman-teman, masyarakat percaya bahwa daun kitolot yang masih ada air embunnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit mata. Cara penggunaannya adalah petik bunga kitolot beberapa tangkai, kemudian masukkan ke dalam gelas berisi air bersih dan diamkan beberapa menit. Kemudian ambil dan teteskan ujung tangkainya pada bagian mata kanan dan kiri masing-masing 2 tetes, atau pada bagian mata yang sakit saja. Pada saat penggunaannya, mata akan terasa perih. Lakukan berulang-ulang minimal 3 kali dalam sehari. Bunga kitolot ini memang dapat dimanfaatkan sebagai obat tetes mata. Namun sebaiknya berkonsultasilah dengan ahli herbal bersertifikat sebelum menggunakan bunga maupun daun kitolot secara langsung. Demikian teman-teman informasi mengenai manfaat bunga kitolot untuk menyehatkan dan mengobati mata yang sakit. Semoga bermanfaat dan bagikan informasi ini kepada banyak orang, agar lebih banyak lagi orang yang tahu untuk mengobati sakit mata dengan menggunakan air dari tetesan bunga kitolot ini. Dan satu hal lagi teman-teman, jauhi narkoba ya, karena narkoba bukan hanya merusak diri Anda, tetapi juga menghancurkan masa depan dan keluarga serta orang-orang yang Anda cintai. Saya Dodi Satria mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.